Indonesia telah resmi mengambil alih area layanan navigasi penerbangan atau Flight Information Region di atas Kepulauan Riau dan Natuna dari Singapura. Dalam keterangan pers Kamis 8 September 2022, Presiden Joko Widodo menegaskan, ia telah menandatangani peraturan Presiden tentang pengesahan perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Dengan disepakatinya perjanjian FIR Indonesia-Singapura tersebut, maka luas FIR Jakarta bertambah menjadi sebesar 249.575 km². Presiden Jokowi mengatakan perjanjian FIR ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia dan meningkatkan jaminan keselamatan serta keamanan penerbangan. Selain itu, dengan bertambah luasnya pengaturan wilayah udara oleh Indonesia, maka bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Pengambil alihan FIR oleh Indonesia ini juga diharapkan menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM Indonesia. Perpres yang ditandatangani Presiden Jokowi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Singapura tentang penyesuaian batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Perpres tersebut telah diundangkan pada 5 September 2022. Adapun upaya Indonesia untuk mengambil alih pengelolaan ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna telah dilakukan sejak tahun 1995 dan dilakukan lebih gencar lagi pada tahun 2015 di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, dilakukan diskusi sebanyak 60 kali antara Indonesia dan Singapura dalam proses kesepakatan ruang udara atau FIR Kepulauan Riau Natuna. Kemudian Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, dengan pengambil alihan FIR ini menunjukkan Indonesia dapat mengatur ruang udara sendiri serta membuka ruang kerjasama antara staf Indonesia dengan Singapura. Saudara-saudara sekalian, sudah lama ruang udara kita yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna dikelola oleh Singapura. Dan berkat kerja keras semua pihak, kita telah berhasil mengembalikan pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kepada NKRI. Dan ini menambah luasan Flight Information Region FIR Jakarta sebesar 249.575 km². Alhamdulillah, saya telah menandatangani Peraturan Presiden Perpres tentang pengesahan perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia, yang sekaligus meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak. Dan hal ini bisa menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia.